tol itu ada rest area, tidak hadirin. Ada rest area. Anda harus keluar dulu dari mobil, terus berdiri dulu, renggangkan sendi-sendi, mungkin mau beli teh dulu, mau beli kopi, mau ngemil-ngemil. Mobil Anda kan harus isi bensin dulu. Udah selesai, jalan lagi hadirin. Dan begitu juga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata sebagian para ulama, puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti ba'diyah setelah sholat maghrib, ba'diyah setelah sholat isya. Nah kalau itu puasa Ramadan, ba'diyahnya apa? 6 hari di bulan Syawal. Dan kita tahu fungsi rawatib itu diantaranya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada saat kita sholat wajib. Maka inilah kesempatan kita untuk menutupi kekurangan puasa Ramadan. Dan diantaranya lain juga yang dijelaskan para ulama, puasa 6 hari ini tuh indikasi kita mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan. Jazaul hasanati hasanatu ba'diha, balasan kebaikan tuh kebaikan berikutnya. Makanya ulama mengatakan apa? Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyin. Kalau cintamu itu jujur, tulus, maka semuanya mudah. Perjuangkan 6 hari di bulan Syawal.